Ini Mas Edi lagi ngasih makan pisang. Nah, dengar-dengar juga mereka dikasih makan buah murbe ya, Mas Edi? Iya, kalau murbenya sedang berbuah kadang seringan. Bagus juga ya buat itu ya. Jadi memang berhubungan nih. Ketika murbe berbuah, buahnya itu bisa jadi pakan. Mereka suka, Mas Edi? Suka sekali. Jalak Bali ini. Iya. Apa dibilangnya itu istilahnya ya, curik ya? Iya, curik. Curik Bali. Ya. Ini semua kandang-kandangnya itu dikasih tanggal. Tuh, jangan lupa dikasih vitamin, cara penggunaannya, wah, keren. Minum. Mantap. Ini gak semua orang bisa kayak gini nih. Tuh, ih, pada nurut-nurut burungnya. Berapa kali dikasih makan? 2 kali setiap pagi sama sore. Siang tuh selingan. Wah, cemilan. Ya, dapur. Saya kesini lagi. Sang anakan. Ya. Kalau gesit ini masih belum nurut masih. Jadi sebenarnya mereka itu bisa nurut ya? Baru belajar terbang, belum bisa terbang. Oh. Masih belajar. Nah tapi gini Mas Edi, kalau hasil penangkaran kayak gini terus dilepas liarkan itu ada pengaruhnya nggak sih? Maksudnya dia nanti akan lebih jinak ke orang atau nggak gampang ditangkap gitu? Nggak ngaruh ya? Kalau lepasnya di hutan ya dia bisa bertahan hidup, bisa berkembang dia. Oke nih, kayaknya kita butuh banyak banget orang-orang kayak Mas Edi dan upayanya dalam melestarikan satwa-satwa dilindungi di Indonesia.